Seorang warga bernama Supriyatna Maulana, 64 tahun, penggali sumur meninggal dunia, diduga setelah menghirup gas beracun dari dasar sumur. Saat itu penggali sumur tersebut sedang bekerja menggali sumur sedalam 20 meter di Kampung Sukamulya, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu 28 Oktober 2023 kemarin. Korban berhasil dievakuasi dengan bantuan alat vertical rescue menggunakan teknik ascending lowering atau lifting. Saat dievakuasi, kondisi korban dalam keadaan meninggal dunia. Kaur Humas Polres Tasikmalaya Kota Ibda Jajang Kurniawan membenarkan kejadian penggali sumur di Cinea meninggal dunia setelah diduga menghirup gas beracun yang keluar dari dasar sumur. Apip, Harapan Rakyat Tasikmalaya.